Pihak polis menafikan dakwaan sebuah video tular memaparkan kejadian jabatan runtuh dan dihanyutkan arus berlaku di negeri Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, video yang dikongsikan oleh pengguna TikTok yang dikenali sebagai Nature Like It pada 12 Disember 2022 dipercayai berlaku di luar negara. Orang ramai adalah dinasihatkan tidak menyebarkan berita atau mesej palsu yang boleh mendatangkan ketakutan dalam masyarakat. Jelasnya, tindakan undang-undang akan diambil kepada pihak yang menyebarkan berita yang tidak sahih.